Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Sonora 98,9 FM. Waktunya jalan-jalan ke tempat yang seger-seger nih. Lihat pemandangan Gunung Batu Karu. Dengan melewati perjalanan dan pemandangan sawah hijau yang menghampar, meskipun jalannya yang agak ekstrim dan masuk ke dalam dari jalan utama ya sahabat Sonora, tapi gak bakal bikin nyesel pokoknya. Jadi hati-hati ya berkendara, karena di kanan dan kiri jalan ada parit yang menanti nih kalau sahabat Sonora agak teledor dikit aja. Nah, liatin deh pemandangannya, adem banget ya. Pemandangan gunungnya luar biasa banget. Keindahan mana lagi yang ingin kau dustakan? Aliran air di tengah sawah yang jernih ini adalah spot yang bakal kita nikmati. Sahabat Sonora, jumpa lagi di Let It and Share. Kenapa suaraku bergema? Karena aku ada lagi ada di Dam Soke, Desa Soke Tabanan. Jadi ini buat kamu nih yang ingin refresh otak, melihat yang namanya sawah, terus sambil renang ada bannya juga, kamu wajib datang ke sini. Gimana sih keseruanku di sini sama yang lainnya? Ikutin terus ya. Di sini juga ada penyewaan bannya. Buat kalian yang nggak mau bawa ban jauh, bisa langsung di sini aja. Ada warungnya juga. Bisa belanja di sini. Sambil mandi. Oke. Sampai serah aku mau nyanyi dulu buat kamu semua biar merasa terhibur. Hula hula hula. Hula hula. Hula hula. Gendeng. Mau kemana mas? Aku mau renang. Yeay. Gimana sih nama tempatnya? Babahan. Kutu babahan. Bannya rindu. Buat kalian yang mau mencari view atau yang lebih keren gitu ya, bisa berjalan sedikit jauh menuju ke arah gunung ya, karena di sana spotnya lebih luar biasa menakjubkan. Dam Soke, Desa Soke Tabanan, sering disebut juga berada di Dusun Babahan Penebal Tabanan. Wisata air ini bisa dimanfaatkan karena airnya jernih laksana kristal. Bisa buat mandi, menikmati keseruan main air, bisa main tubing, dan juga menikmati indahnya sawah dan view Gunung Batu Karu. Segar banget sih airnya, bikin betah deh diam di sini lama-lama.
pegangan. Ini lo bekas hand body. Udahlah, capek. Biarin aja dia mengalir sampai di dam. Itu artinya saling menjaga biar gak hanyut yang satunya. Seru banget kan Sobat Sonora, bisa aja keluarga, teman, sahabat atau pacar. Pas banget deh tempat ini buat ngecil dan bersantai ria. Selamat Kak. Karena masih capek, jadi ini salah satu tempat yang recommended banget buat kamu yang ingin melepaskan penat karena airnya alami. Ini ada di Dam Soke, Desa Soke Tabana. Banyak kesini, sampai jumpa di Light It and Share selanjutnya. Bye! Waduh, mantap banget ya. Seru banget kan perjalanan kita hari ini sama Sonora. Segitu dulu ya Light It and Share kali ini. Dan sampai ketemu lagi di Light It and Share selanjutnya. Sukses malam, sampai jumpa.